you guys enjoy the night, and this song that we're about to represent called All of Me. What would I do without your smile now? Drawing me and then you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause you're all. All your perfect imperfections, give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. Crying your beautiful tune, the world is beating you down and around. True every move, you're my downfall, you're my muse, my worst distractions, my rhythm and blues. I can't stop singing it, because you're all of me, loves all of you, loves your curves and all the edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Oh.
Thank you. God bless you all. Happy wedding, Rafi and Mandro. Thank you. Yeah. Semakin sore semakin terasa sekali romantis di sini ya. Benar sekali. Sunset di pinggir pantai. Betul. Ini seperti dambaan setiap pasangan untuk berada di sini di hari-hari penting mereka tentunya ya. Sayang sekali 10 tahun yang lalu suami saya cuma bisa di pinggir Sungai Musi. Iya, enggak apa-apa. Rafi potong kue, kita potong pempek ya waktu itu. Tapi luar biasa juga hari ini juga sudah hadir Tante Amika Nita. Hai Tante. Hai, selalu gorgeous, selalu cantik. Dari ritual pengajian, siraman, semuanya sampai sekarang selalu cantik. Alhamdulillah. Ini tipsnya apa sih Tante? Gak ada tipisan, pokoknya dandan udah aja gitu. Tapi luar biasa loh. Tapi by the way nih Tante, kenapa Tante nyeker nih? Kita semua pakai heel semua. Ini Tante kenapa nyeker? Mamanya Rafi malah nyeker. Nah itu dia. Barusan ada di section foto di bawah, di pantainya kan pasirnya hitam. Jadi ya udah daripada itu mendingan nyeker aja lebih aman. Nyeker sekalian ya. Betul. Waduh. Tapi gimana nih Tante rasanya Tante dari sekian banyak rangkaian udah dilewatin. Hari ini tuh seperti apa Tante? Iya sih, seneng banget, bahagia gitu kan. Ini maksudnya di akhir acara-acara yang kemarin gitu kan. Akhirnya ini seperti apa namanya menikmati betul-betul kayak liburan. Tapi apa namanya kebersamaan semua. Lebih terasa iya, ya. Lebih terasa, pokoknya terasa banget berbagi kebahagiaannya Rafi sama Gigi kita semua gitu. Waduh. Bisa dibilang ini puncak dari semua acara kemarin-kemarin ya Tante ya. Tante kalau flash back zaman dahulu dengan Om gitu. Dulu mungkin pernah terpikir enggak, wah, suatu saat nanti anakku akan menikah. Apa tuduhnya Tante juga begitu menikahnya? Begini juga. Enggak lah. Tuh suka gitu. Enggak, zaman dulu mah enggak kayak gini gitu kan. Cuma enggak pernah kepikiran. Ya di sela-sela semua kebahagiaan ya adalah rasa sedih dia pasti almarhum ayahnya Rafi kan enggak bisa melihat apa namanya seperti ini, suasana yang seperti ini. Jadi, bahagia banget. Bahagia banget tapi ya mudah-mudahan ke depannya semua Rafi sama Gigi langgeng gitu. Amin. Amin. Pastinya doa kita semuanya ya. Tapi Tante melihat konsep ini kan begitu private tapi begitu terlihat suci karena di sini kita lihat ya tamu-tamu undangannya juga semua sesuai dengan dress code harus warna putih dan semua pada ngikutin. Menurut Tante gimana Tante? Seneng aja ini juga kan kemauan Rafi sama Gigi gitu kan putih-putih semua pokoknya yang dia Gigi sama Rafi pengenin kemarin-kemarin tuh semua apa namanya terlaksana sekarang cantik-cantik putih-putih suasananya juga kan kayaknya romantis gitu. Dari sini juga para tamu terlihat ini hangat ya acaranya ya karena semuanya terlihat dekat dan semuanya membaur jadi satu gitu. Yes, ada sesi foto di mana semua keluarga ada di pinggir pantai di sana romantis sekali semua bisa ambil. Dan ini yang unik di pantai ini karena setiap jam 6 ini kelelawar keluar. Betul tepat, sekali. Ini katanya setiap jam 6. Ini setiap selalu jam 6 ini. Ritual dari kelelawar itu sendiri ya. Dimana dan kita tidak pernah telat semenit pun mereka pasti keluar ini. Betul. Nah untuk pemilihan tempat sendiri nih Tante. Ada gak Rafi konsultasi dulu sama Tante mengenai tempatnya? Kira-kira Tante setuju atau enggak atau gimana? Iya sih dulu-dulu pernah bilang gitu kan. Nanti pokoknya ada rencana di Bali gitu tempatnya. Dia terus dikasih lihat di browsing kayak gitu. Ya udah seneng aja lihat tempatnya bagus indah sih kayak gitu. Jadi pas banget ya, kayaknya dapat gitu romantisnya ya. Iya. Nah terus kalau gak ngomong sama Tante Ami mengenai dress, kayaknya ada yang kurang. Apa tuh? Nah kali ini Tante saya mau nanya, ini dressnya desainernya by siapa gitu Tante? Ini cuma di Bandung, cuma penjahit langganan saya. Ya udah bikin aja, soalnya kemarin kan pikiran ya udah deh waktunya kepepet-kepepet. Nanti pas udah deket-deket waktu, ah udah deh pusing, udah deh yang ada aja gitu. Oh gitu, tapi total semuanya ya. Kayaknya penjahit tersebut sebentar lagi akan banyakkan order ya. Betul. Karena baju putih udah habis di Bandung, penjahit juga udah overbook semua di Bandung. Betul sekali. Untuk acara ini, waduh. Oke, kalau gitu Tante terima kasih untuk Tante, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita pasti akan datengin lagi untuk ngobrol lagi penanya lebih jauh. Oke. Thank you Tante. Ada lagi loh ternyata di sini membuat suasana juga menjadi lebih menarik, lebih romantis karena kita kedatangan John Legend. Walaupun John Legend-nya itu kelahiran Indonesia. John Legend kelahiran Batak kali ini. Kelahiran Batak. Betul, Medan. Ini dia Maruli Tampubolon. Iya, apa kabar? Suaranya bagus banget, menambah romantis. Enggak selip. Aduh luar biasa. Untuk penampilan hari ini dipersiapkan khusus untuk Rafi, berapa list lagunya?
Itu pertama yang benar-benar specifically untuk Raffi itu memang dibuat sama Mas Aldi, sahabat saya juga. Dia buat yang buat lagunya Cakrakan yang pertama. Dia yang buat lagu buat yang Grand Entrance-nya itu tuh. Oh, yang tadi pas masuk ya. Semurni Embun Pagi. Nah, habis itu yang berikut-berikutnya ya lagu-lagu kesukaan kita aja sih. Yang romantis-romantis, galau-galau tapi bikin kayak apa kejang-kejut. Kejang-kejut. Gimana gitu ya. Tapi pas kamu dipilih langsung sama Raffi untuk ayo dong nyanyi di tempat acara gue gitu. Maksudnya apa namanya suatu ya I really appreciate it. Itu bagi saya suatu kehormatan banget. And I will try my best to sing. Tapi sebelumnya udah kenal dengan Raffi? Udah. Udah berapa lama sih? 8 tahun kali ya. 8 tahun udah ya. Udah cukup lama. Jadi selama bertemu dengan Raffi, kamu, ada Raffi kamu nyanyiin di depannya? Nah. Nggak, dia selalu jadi back soundnya. Tunggal tertentu. Back soundnya ya, jadi kayak soundtrack soundtrack kehidupan Raffi itu ada di Maret semuanya. Oh, berarti menyaksikan proses pacarannya Raffi dengan Gigi? Iya, nggak cuma. Oh gitu? Enggak cuma dengan. Mengerti. Cuma tulis enggak cuma dengan. Ya, udah benar-benar. Ya, semuanya berarti perjalanan bagaimana Raffi sudah tahu juga ya. Betul. Wah, nah luar untuk pemilihan lagu juga nih, apakah Raffi sama Gigi juga ikut memilih atau pure itu dari semua dari kamu? Lagu yang Semurni Moon Pagi yang pas lagi mereka walking down the aisle, itu lagu pilihan mereka. Oke. Sesudahnya itu ya lagu pilihan saya. Oh jadi mereka langsung memberikan pokoknya terserah. Pokoknya pilihannya membuat semua orang di sini ikutan kesetrum lah ya. Betul. Gitu. Sampai seluruh Indonesia mudah-mudahan memberikan berkat banyak untuk banyak orang lah. Siapa tahu akan ada konser tunggal dari John Legend-nya Indonesia betul. Ya. Aduh. Nanti juga wedding dance juga akan diiringin juga sama Maruli bukan ya? Apa? Nanti pas wedding dance? Enggak tahu dance? Kayaknya sih enggak. Nanti kita lihat aja. Kalau misalkan dibilang iya sih ya kita siap terus. Siap terus. Pokoknya selalu siap. Oke kalau gitu terima kasih, sukses terus ya. Maruli pokoknya tunggu order dari Anda semuanya. Thank you. Luar biasa. Thank you so much. Luar biasa. Nah selain Maruli kita juga hadir pula. Ini kan kita udah bilang ya kalau tamu-tamu undangan sini tuh emang benar-benar yang deket banget sama Raffi dan juga Gigi. Yang ini kurang deket apa lagi coba? Dari Amerika bayangin dateng aja. Ke sini ya. Datang ke sini. Oke, langsung kita undang Jessica Iskandar. Iya, apa kabar? Kamu cantik sekali. Apa kabar? Sehat. Aduh seneng banget sendirian ya aja. Tambah seger kayaknya. Rame-rame sih. Oh, dengan teman-teman dengan pasangan. Tuh. Sama keluarga sekarang. Oke, gimana nih? Aku cantik banget kamu hari ini. Makasih. Boleh tau gak ini karya siapa desainernya? Kalau desainernya aku gak tahu, kebetulan dari stylist. Jadi fitting, cocok, ya udah bawa ke sini. Tapi gitu. Untuk pemilihan baju sendiri berapa lama nih prosesnya? Bentar banget, jadi sama stylist aku disediain beberapa macam. Ada yang baju turun dari pesawat, ada yang baju cuci piring, ada yang baju orang catering. Stylist kamu itu, jadi setiap jam ada bajunya gitu ya? Beda-beda. Oh, beda. Ini abis ini saya kebetulan ke belakang, parkir. Baju parkir. Sebentar lagi dia juga bakal. Ini baju saya berenang-berenang. Abis ini baju ikan putri duyung. Benar-benar, ini cocok sekali ya. Cocok, ini bisa multitalenta sekali artis yang satu ini ya. Luar biasa, bikin pusing itu maksudnya ya. Ini berapa lama nanamnya bunganya? Bunga-bunga? Ini kebetulan gak ditanam. Jadi minta sama bunganya Syahrini. Banyak bunga. Aduh. Tapi seneng banget ya hari ini kan katanya lebih private lagi. Lebih private. Terus Jessica di sini juga diundang. Gak kerja lagi kan? Enak banget kan? Gak kerja. Oh kalian kerja emang kurang enak? Alhamdulillah. Tapi gimana nih hari ini khusus untuk datang ke tempat Raffi? Apakah hari ini baru datang dari Jakarta ke Bali atau dari kemarin? Hari ini baru datang dari Jakarta. Baru datang ya. Ucapannya apa dong buat Raffi sekarang? Ucapannya yang pasti selamat, bahagia, dan semoga cepat dapat momongan. Iya. Amin. Oke, terima kasih Jessica. Oke, kalau gitu kita akan segera kembali lagi dengan momen-momen pasti yang lebih luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kabula Takdirku, Raffi dan Nagita, Love in Bali. Tapi tante melihat konsep ini kan begitu private, tapi begitu terlihat suci. Karena di sini kita lihat ya tamu-tamu undangannya juga semua sesuai dengan dress code, harus warna putih dan semua pada ngikutin. Menurut tante gimana tante?
Seneng aja ini juga kan kemauan Raffi sama Gigi gitu kan, putih-putih semua. Pokoknya yang Gigi sama Raffi pengenin kemarin-kemarin tuh semua apa namanya terlaksana sekarang. Cantik-cantik, putih-putih, suasananya juga kan kayaknya romantis gitu. Dari sini juga para tamu terlihat ini hangat ya acaranya ya, karena semuanya terlihat dekat. Dan semuanya membaur jadi satu gitu. Yes, ada sesi foto di mana semua keluarga ada di pinggir pantai di sana, romantis sekali, semua bisa ambil. Dan ini yang unik di pantai ini karena setiap jam 6 ini kelelawar keluar. Betul tepat, sekali. Ini katanya setiap jam 6. Ini setiap selalu jam 6 ini ritual dari kelelawar itu sendiri ya, di mana kita tidak pernah telat semenit pun, mereka pasti keluar ini. Betul. Nah, untuk pemilihan tempat sendiri nih Tante, ada enggak Raffi konsultasi dulu sama Tante mengenai tempatnya, kira-kira Tante setuju atau enggak atau gimana? Iya sih, dulu-dulu pernah bilang gitu kan, nanti pokoknya ada rencana di Bali gitu, tempatnya dia terus dikasih lihat di browsing kayak gitu, ya udah senang aja lihat tempatnya bagus indah sih kayak gitu. Jadi pas banget ya, kayaknya dapat gitu romantisnya ya. Iya. Nah, terus kalau nggak ngomong sama Tante Ami mengenai dress, kayaknya ada yang kurang. Apa tuh? Nah, kali ini Tante saya mau nanya, ini dressnya desainernya by siapa gitu Tante? Ini cuma di Bandung, cuma penjahit langganan saya. Ya udah, bikin aja. Soalnya kemarin kan pikiran, ya udah deh, waktunya kepepet-kepepet. Nanti-nanti pas udah deket-deket waktu, ah udah deh pusing, udah deh yang ada aja gitu. Oh gitu. Tapi total semuanya ya. Kayaknya penjahit tersebut sebentar lagi akan banyakkan order ya. Betul. Karena baju putih udah habis di Bandung, penjahit juga udah overbook semua di Bandung. Betul sekali. Untuk acara ini, waduh. Oke, kalau gitu. Tante, terima kasih Tante. Kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita pasti akan datengin lagi untuk ngobrol lagi, penanya lebih jauh. Oke. Thank you Tante. Ada lagi loh ternyata di sini membuat suasana juga menjadi lebih menarik. Betul. Lebih romantis karena kita kedatangan John Legend. Walaupun John Legend-nya itu kelahiran Indonesia. Ya. John Legend kelahiran Batak kali ini. Kelahiran Batak. Betul, Medan. Ini dia Maruli Tampubolon. Iya, apa kabar? Suaranya bagus luar banget, biasa. Menambah romantis. Betul, gak selip. Aduh, luar biasa. Untuk penampilan hari ini dipersiapkan khusus untuk Raffi, berapa list lagunya? Itu pertama yang benar-benar specifically untuk Raffi itu memang dibuat sama Mas Aldi, sahabat saya juga. Dia buat yang buat lagunya Cakrakan yang pertama. Dia yang buat lagu buat yang Grand Entrance-nya itu tuh. Oh, yang tadi pas tadi masuk ya. Semurni Embun Pagi. Nah, habis itu yang berikut-berikutnya ya lagu-lagu kesukaan kita aja sih. Yang romantis-romantis, galau-galau tapi bikin kayak apa kejang-kejut. Kejang-kejut. Gimana gitu ya. Iya. Tapi pas kamu dipilih langsung sama Raffi untuk ayo dong nyanyi di tempat acara gue gitu. Maksudnya apa namanya suatu ya I really appreciate it. Itu bagi saya suatu kehormatan banget. And I will try my best to sing. Tapi sebelumnya udah kenal dengan Raffi? Udah. Udah berapa lama sih? 8 tahun kali ya. 8 tahun ya. Udah cukup lama. Jadi juga selama ya. Pertemuan dengan Raffi, kamu nyanyi di depannya? Nggak, dia selalu jadi back sound-nya. Back sound-nya ya, jadi kayak soundtrack kehidupan Raffi itu ada. Bener. Di Maru semuanya. Oh, berarti menyaksikan proses pacarannya Raffi dengan Gigi? Iya, nggak cuma. Oh gitu? Enggak cuma dengan. Mengerti. Cuma tulis enggak cuma dengan. Ya, udah benar. Ya, semuanya lah. Berarti perjalanan bagaimana Raffi sudah tahu juga ya. Betul. Wah, nah, luar untuk biasa. Pemilihan lagu juga nih, apakah Raffi sama Gigi juga ikut memilih atau pure itu dari semua dari kamu? Lagu yang Semurni Moon Pagi yang pas lagi mereka walking down the aisle, itu lagu pilihan mereka. Oke. Sesudahnya itu ya lagu pilihan saya. Oh, jadi mereka langsung memberikan pokoknya terserah. Pokoknya pilihannya membuat semua orang di sini ikutan kesetrum lah ya. Betul. Gitu. Sampai seluruh Indonesia ya. Oke. Mudah-mudahan memberikan berkat banyak untuk banyak orang lah. Siapa tahu akan ada konser tunggal dari John Legend-nya Indonesia. Betul. Ya. Aduh. Nanti juga wedding dance juga akan diiringin juga sama Maruli bukan ya? Apa? Nanti pas wedding dance? Enggak tahu, kayaknya sih enggak. Nanti kita lihat aja. Kalau misalkan dia bilang iya sih ya, kita siap terus. Siap terus. Selalu siap. Oke, kalau gitu terima kasih. Maruli pokoknya tunggu order dari Anda semua ya. Thank you. Thank you so much. Luar biasa. Nah, selain Maruli kita juga hadir pula. Ini kan kita udah bilang ya kalau tamu-tamu undangan sini tuh emang benar-benar yang deket banget sama Raffi dan juga Gigi. Yang ini kurang deket apa lagi coba? Dari Amerika, bayangin dateng aja. Datang ke sini ya. Datang ke sini. Oke, langsung kita undang Jessica Iskandar. Iya, apa kabar? Kamu cantik sekali. Apa kabar? Sehat. Aduh, seneng banget. Sendirian ya, aja? Tambah seger kayaknya. Rame-rame sih. Oh, dengan teman-teman, dengan pasangan? Tuh.
keluarga. Sama keluarga, keluarga sekarang. Oke, okay. Okay, gimana nih? Aku cantik banget kamu hari ini. Ini boleh tau gak ini karya siapa desainernya? Kalau desainernya aku gak tahu. Kebetulan dari stylist. Jadi fitting, cocok, ya udah bawa ke sini. I hope you guys enjoy the night and this song that we're about to represent called All of Me. What would I do without your smile now? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause you're all of me, loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. I'm winning, 'cause I give you all of me, kidding. And you give me all of you, oh. How many times do I have to tell you? Even when you cry in your beautiful tears, the world is beating you down and around. Through every move, you're my downfall, you're my muse. My worst distractions, my rhythm and blues. I can't stop singing it, ringing in my head for you. Cause you're all of me, loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, kidding. And you give me all of you, all, give me all of you. Cards on the table, we both showing hearts. Give your all to me.
I'm winning, 'cause I give you all of me. Thank you. God bless you all. Happy wedding, Rafi and my bro. Thank you. Yeah. Semakin sore semakin terasa sekali romantis di sini ya. Benar sekali. Sunset di pinggir pantai. Betul. Ini seperti dambaan setiap pasangan untuk berada di sini di hari-hari penting mereka tentunya ya. Sayang sekali 10 tahun yang lalu suami saya cuma bisa di pinggir Sungai Musi. Iya, enggak apa-apa. Rafi potong kue, kita potong pempek ya waktu itu. Tapi luar biasa juga hari ini juga sudah hadir Tante Amikonita. Hai Tante. Hai Ari. Selalu gorgeous, selalu cantik. Dari ritual pengajian, siraman, semuanya sampai sekarang selalu cantik. Alhamdulillah. Ini tipsnya apa sih Tante? Gak ada tipisan, pokoknya dandan udah aja gitu. Tapi luar biasa loh. Tapi by the way nih Tante, kenapa Tante nyeker nih? Kita semua pakai heel semua. Ini Tante kenapa nyeker? Mamanya Rafi malah nyeker. Nah itu dia. Barusan habis section apa foto di bawah di pantainya kan pasirnya hitam. Jadi ya udah daripada itu mendingan nyeker aja lebih aman. Nyeker sekalian ya. Betul. Waduh. Tapi gimana nih Tante rasanya Tante dari sekian banyak rangkaian yang udah dilewatin. Hari ini tuh seperti apa Tante? Iya sih, seneng banget, bahagia gitu kan. Ini maksudnya di akhir acara-acara yang kemarin gitu kan. Akhirnya ini seperti apa namanya menikmati betul-betul kayak liburan. Tapi apa namanya kebersamaan semua. Lebih terasa iya, ya. Lebih terasa, pokoknya terasa banget berbagi kebahagiaannya Rafi sama Gigi kita semua gitu. Waduh. Bisa dibilang ini puncak dari semua acara kemarin-kemarin ya Tante ya. Tante kalau flash back zaman dahulu dengan Om gitu. Dulu mungkin pernah terpikir enggak, wah, suatu saat nanti anakku akan menikah. Apa tuh dulunya Tante juga begitu menikahnya? Begini juga? Enggak lah. Suka gitu. Enggak, zaman dulu mah enggak kayak gini gitu kan. Cuma enggak pernah kepikiran. Ya di sela-sela semua kebahagiaan ya adalah rasa sedih dia pasti. Almarhum ayahnya Rafi kan enggak bisa melihat apa namanya seperti ini, suasana yang seperti ini. Jadi, bahagia banget. Bahagia banget, tapi ya mudah-mudahan kedepannya semua Rafi sama Gigi langgeng. Gitu. Amin. Amin. Pastinya doa kita semuanya ya.